inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Berisik banget sih. Ini bukan tempat lo. Harga orang lainnya ada di sini. Eh, kayaknya tadi ada suara cewek. Paling gue salah dengar. Suara Kunti mungkin. What? Lo bilang apa tadi? Lo ngatain gue Kunti? Sembarangan aja ya kalau ngomong. Buka mata lo lebar-lebar. Gue manusia. Rupanya lo. Pantesan ngeselin. Ngapain sih lo ada di sini? Pakai acara ngumpul di balik semak-semak lagi. Mau ngutip gue. Ini tempat umum kali. Lagian ya, kenapa sih setiap gue ketemu sama lo terus selalu marah-marah? Emang ya dasar monster. Apa? Lo gak tau gue monster? Emang, soalnya lo galak kayak monster. Ya udah, kalau gitu lo Kunti. Soalnya suara cempreng kayak Kunti. Oh gitu lo ngatain gue Kunti. Gue yang cantik kayak gini bisa-bisanya lo katain Kunti. Dasar monster ngeselin. Terserah lo deh. Dari mana saja kamu, ha? Bukan urusan Anda. Itu pertanyaan saya, Alfa. Jangan pernah berani pegang tangan saya. Saya tidak sudi disentuh oleh Anda. Mood gue yang awalnya hancur langsung berubah jadi lebih baik cuma karena dengar ocehan si Kunti cempreng itu. Tapi tetap aja tuh cewek mengeselin. Hah? Kalau gini gue jadi kangen sama Gila dan kawan. Cuma mereka satu-satu nyambut poster gue yang bisa nenangin pikiran gue di saat banyak masalah gini. Anjir lo, mau bikin gue mat? Sorry. Itu BTW, itu loh. Itu lo cowok yang gue maksud kemarin, lihat deh. Kata banget sumpah. Kok gue kayak kenal ya? Tapi siapa dan ketemu di mana? Hah? Lo udah pernah ketemu sama mereka? Serius? Keras-keras kalau teriak anjir. Gue gak ketemu sama mereka, cuma salah satu dari mereka aja. Tapi bentar deh, gue inget-inget dulu. Oh iya, apa-apa? Gue kenal sama cowok yang pakai jaket jeans itu. Dia Alvarez namanya. Tapi
Gue lebih suka nyebut dia monster sih, soalnya dia galak anjir. Kok lo bisa kenal sama Alvarez? Dia vice leader SWAS tau. Loh, masa sih? Orang macam dia kok jadi vice leader? Eh, gak boleh ngomong sembarangan loh. Bisa berabe ntar kalau dia denger omongan lo. Gak peduli sih gue, justru gue mau jahilin dia dikit. Boleh kali ya? Terserah lo deh. Monster ngeselin. Kok dicempreng? Lo kenal sama cewek itu? Ya, tidak sengaja lebih tepatnya aku dicemprengnya. Cewek yang random, aneh, yang pernah gue temuin. Lo juga, cowok sok cool, sok ganteng, muka datar kayak triplek. Dan cowok paling ngeselin yang pernah gue temuin. Baru kali ini gue lihat ada cewek yang ngatain lo kayak gitu, Al. Iya tuh, biasanya Tom Hawa itu kan bakal lihat Al. Ngapain lo ada di sini, ha? Ya terserah gue lah mau ada di mana aja. Kalau yang ngatur sebenarnya ya tadi tuh gue mau liburan di sini, tapi karena lihat lo ada di sini, gue jadi nggak mood, tau nggak? Ya udah, kalau nggak mood, mending lo pergi aja dari sini. Tuh kan, lo marah-marah lagi, mirip monster. Kenapa sih lo selalu marah-marah tiap ketemu gue? Karena gue nggak suka lihat lo yang negative vibe. Enak aja kalau ngomong, lo kalau ngomong bener-bener jadi sadis. Gue banget sih. Mendingan lo pergi dari hadapan gue sekarang. Sabar, Al. Dia cewek. Lo jangan kasar. Udah dicempreng. Mending sekarang lo pergi dari hadapan gue ya. Gue lagi gak mood buat marah-marah sama lo. Lo lucu deh kalau marah-marah gitu. Ya udah deh, gue sama temen gue mau pergi dulu. Jangan galak-galak lagi ya, ntar jadi monster beneran loh. Apaan sih, ha? Lo yang apa-apaan? Lo pikir setelah apa yang lo lakuin ke gue tadi, lo ngerasa aman? Emang gue ngapain, anjir? Pakai nanya. Gak usah pura-pura bego lo. Setelah apa yang lo lakuin ke gue tadi, gue mau lo tanggung jawab. Lah, maksud lo apa, anjir? Gue pinjam temen lo bentar. Gue bakal anterin dia pulang. Heh, ngapain gue harus ikut lo? Lo mau ngapain sih? Diam lo. Woi, monster ngeselin, perluin gue. Enak aja lo bawa gue kayak gini. Gue diam gak sih lo? Fix. Setelah ini, gue yakin mereka bakal sering terlibat bareng. Lo mau bawa gue kemana sih? Monster ngeselin. Udah, selesai ngotehnya.
Lo dari tadi gue tanyain, tapi gak jawab. Gue kesel. Gimana gue mau jawab? Setiap gue mau jawab, lo udah nanya lagi. Setiap gue mau ngomong, lo motong duluan. Jadi ya udah, gue mutusin buat nunggu sampai lo selesai ngomongnya. Ya udah, gue diam nih. Sekarang giliran lo jawab. Fine, gue bakal jawab. Gue mau bawa lo ke rumah gue. Ah, ke rumah lo? Gila lo. Putar balik sekarang. Gue gak mau ya ke rumah lo. Lo udah pernah ke rumah lo, jadi lo juga harus ke rumah gue. Ya, tapi waktu itu lo cuma nganterin gue pulang, bukan main ke rumah. Ya udah sih, gue diam aja. Tinggal duduk anteng di situ, bentar lagi kita nyampe. Tenang aja, rumah gue sepi kok kalau masih sore gini. Iya, ya bun. Den Alfa udah pulang. Papa udah pulang belum? Belum kok, Den. Itu pacarnya ya, Den? Tuhin aja ya, Mbok. Masih calon soalnya. Oh, iya. Tolong, Mbok. Tolong buatin minuman dan cemilan buat calon pacar Ova ya. Siap, Den. Ngapain? Gila lo ya. Udah, tenang aja kali. Gimana gue gak tenang? Gue lagi ada di rumah orang lain. Bahkan sekarang ada di kamar cowok. Dan cuma berdua, anjir. Gimana gue gak panik coba? Ya terus kenapa? Awas deh kalau sampai berani macam-macam sama gue. Gue teriak. Gue bakal macam-macam kok. Satu macam aja. Kas, sakit bego. Lo tuh bener-bener gak ada kalem-kalemnya, jejek. Ya makanya lo gak usah aneh-aneh. Lo tau gak sih, gue udah ada janji sama teman gue buat jalan-jalan ke mall bareng. Tapi lo malah maksa gue buat ke rumah lo. Lihat gue, Leta. Gue minta maaf karena bawa lo tanpa izin ke rumah gue. Lo marah sama gue? Enggak kok. Ya udah, sekarang enggak usah sedih lagi. Mau jalan-jalan ke mall kan tadi? Ya udah, sama gue aja ya. Enggak mau. Kenapa? Belanja sama cowok enggak seru. Siapa bilang? Mau bukti? Yuk ngomong. Kalau beneran enggak seru gimana? Emangnya lo mau traktir gue? Gue mau. Serius lo? Iyalah, cowok itu yang dipegang omongannya belum sesuai sama perbuatannya. Udah, gue mau siap-siap dulu. Mau coba bentar ya, cantik. Berani-beraninya lo cek gue. Bibir gue ternodai. Lihat aja pembalasan gue nanti. Alvarez, itu
itu makhluk ya kebakaran kan? Lo tunggu di sini, biar gue anjak. Enggak, gue ikut. Permisi, Mas. Iya, kenapa ya? Mau tanya, Mas. Ini malnya kenapa bisa kebakaran ya? Saya kurang tahu, Mas. Tapi kalau dari informasi yang saya dapat, katanya sih listriknya konslet. Oh, gitu ya, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, Mas. Beta, ayo kita pergi dari sini. Ya udah. Kalau gitu kita permisi ya, Mas. Makasih informasinya. Iya, Mbak, sama-sama. Lo kenapa? Masa gara-gara gak ke mall aja lo sedih? Bukan gitu. Ya gue sedih karena mallnya kebakaran. Cuma satu-satunya mall favorit gue di kota ini. Di sana juga barangnya juga bagus-bagus. Lo kenapa harus kebakaran sih? Ya mau gimana lagi, Al, namanya juga musibah. Lagi lu juga harus berterima kasih karena Tuhan udah menjauhkan lu dari segala mara bahaya. Kalau aja lo sama teman lo itu masih ngotot buat pergi ke mall itu, mungkin lo dan teman lo itu bakal jadi salah satu korban kebakaran mall itu. Iya juga sih, tapi gue tetap sedih. Gue gak jadi belanja ke mall sekarang. Udah, biar lo gak sedih lagi. Jadi sekarang lo ikut gue, gue tahu kok tempat yang bikin lo happy lagi. Mana? Udah ikut aja. Gue mau kemana? Gue ke Blit. Lo tunggu di mobil aja, ntar gue nyusul. Oh, oke. Okay. Ben, lo nelpon gue. Mel, di tempat lo masih buka kan? Udah mau tutup, Al. Lagian juga udah sore gini. Kenapa emangnya? Jangan tutup dulu. Gue sama teman gue mau kesana. Tempatnya sepi kan? Iya. Ya udah, gue tungguin ya. Oke, gue OTW. Ya udah kalau gitu, bye. Wah, akhirnya lo datang juga. BTW, itu siapa? Pacar lo ya? Udah kemana lo? Yaelah, gitu doang ngamuk. Ya udah masuk sana, gue mau beres-beres dulu. Sumpah ini tempatnya bagus banget.
malah banyak kucing. Lo tahu aja deh kalau gue suka kucing. Lagi kan? Makasih ya. Iya. Pak, masak lu kucing. Sialan. Diketawain tuh manjir. Kucingnya gak suka sama lo karena lo jelek. Ternyata tuh cewek gak seburuk yang gue kira. Dia cantik, humble. Ya walau random dan sedikit aneh, tapi dia bisa buat gue ikutan senang lihat seninya. Ternyata gue bisa sebahagia ini hanya karena hal kecil. Dan itu bahkan gue lakuin sama cewek. Ah, sial. Kenapa gue jadi mikirin dia sih? Enggak. Gak mungkin gue suka sama Leta hanya dalam kurun waktu yang singkat ini. Enggak mungkin.